Lucu. Bisa-bisanya jumpa sama gamer. Emang biasanya jumpa sama siapa? Ini kali ketiga main. Nah, Omen. pernah jumpa sama siapa ya? Maksudnya yang terkenal, orang terkenal. Oh enggak pernah, enggak Tapi pernah. di Ome ini kan banyak yang aneh-aneh ya, Lebih kan? sering jumpa sama student juga. Student. Ya, student dari luar atau student di Indonesia gitu. Oh, bule-bule ya, kan? Bule-bule. Jadi, tapi mereka sama-sama lagi sekolah. Mbak, Dua katanya cowok. Mbak itu Instagramnya di private, nggak seru ah. Iya, sorry. Ya. Aku buka jadi. Buka lah Mbak. Instagramnya. Karya. Tapi kan kalau apa malam-malam gini main di Ome emang seru Kak. Enggak. Nggak seru Cuma kan? karena aku lagi bosan aja. Ini kan baru apa lagi break. Eh, Aku kan terus belajar. di Ome ini kan itu kan Mbak sering kalau ketemu cacing-cacing gitu kan. Cacing-cacing? Belut listrik, belut listrik. Hah? Ah. Udah pernah ketemu belut listrik, Mbak? Karena kalau kalau jadi waktu pertama kali main itu aku sama sepupu bertiga kan. Ini baru pertama kali aku main sendiri. Aku Ya, biasa terus? sama sepupu bertiga. Awalnya tuh nggak tahu kalau Ome itu sebahaya itu. Bahaya. Bahaya. Ya, bahaya kali. Jadi sekarang kalau lihat ada yang gelap-gelap langsung next 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 next. Oh, ya Jadi udah kelihatan mulai gerak-gerak itu kan. Tik 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 kan langsung naik. baju baju apa warna putih jadi oke lah boleh. Jadi tipsnya bagi cowok-cowok kalau main Ome pakai baju putih. Kenapa emang? Oh, karena ya itu. karena cewek-cewek pasti menghindari yang gelap-gelap. Tertarik lah gitu Yang loh cewek. gelap udah bye-bye. Tapi kalau sehabis ini Kak, nanti orang yang kayak gitu malah pakai baju warna putih lagi ya kan? Oh iya. Iya, mereka pasti tahu ini. Ini mereka pasti melakukan tips ini. Eh, katanya mbaknya jago nyanyi ya. Coba nyanyi mbak. Kata Bisa orang-orang. dikit, bisa dikat nggak yang tadi aku ngomong? Apa yang mana? Oh ya bisa aja nanti gampang. Eh mbaknya katanya jago nyanyi. Coba nyanyi mbak. Nyanyi ya, pada malam. Nyanyi Ya, ya. kalau tiba-tiba mama aku keluar terus kita disuruh bubar semua gimana? Nyanyi lagunya Liodra Oh aja yang enggak, terbaru. ini aja pelan-pelan aja kak gitu loh ya. Tahu tahu Liodra kan yang terbaru lagunya. Tahu. Ayo Tapi aku kak. enggak pede loh punya ini. Aku butuh kasih. Ah itu yang Liodra itu kak. Bukan itu kayak kok. Jadi tuh. Bentar aku mau follow dulu. Jadi tuh mana? Lu mau Oh ngapain? iya. Lu mau ngapain? Follow, follow bro. Oh mau lihat kakaknya. Aku Iyalah. juga follow Instagram kalian ya. Tuh. Pertama pacarnya Natasha Wilona. Bukan pacar, Mbak. Kenapa kalian marah-marah? Aku digas. Gak apa-apa. Kakaknya suka liburan ya? Orang kaya. Enggak. Cuman Orang cuman setahun sekali kok lagi juga itu di ujung Aceh di kilometer nol kalian tahu Sabang Tapi bagus kan Sabang itu kan gak aneh. please kalian harus ke Sabang karena itu enak kali. Bagus banget ya kak. Bagus tuh your lady kakaknya naik motor dalam air cuy. Naik motor dalam air iya bro. Iya lu kapan naik motor dalam air anjing anjing bisa kayak gini cok. Kak kakak nyanyi dong kak oh, iya request mbak ini nih ah ini kak. Ini apa? Kenapa suara aku aneh kali di situ? Ayo mbak nyanyi di sini satu lagu aja mbak. Bentar, yang satu lagi apa Instagramnya? Eko Jo. Iya. Oh, Aura. Aura itu nickname ya? Ya, nickname. Artinya kenapa pakai nama Aura? Itu nama istri dan nama aku juga kak, digabungin jadi satu. Nama istri. Kita udah kita dua-duanya udah menikah, Mbak. Jadi terus jadi anak kita, terus anak kita nanti ada kemungkinan dijodohkan, Mbak. Kami ada rencana soal itu ke depan. Kalau jadi anak kalian boleh nggak undang aku? Boleh. Boleh. Ya, tapi boleh. masih 18 tahun lagi. Tapi masih ya sekitar 20-an tahun lah Yuri. Iya. Ya mungkin ini udah aki-aki, Kak. Udah Kalau aku aki-aki. sih masih ya alhamdulillah insya Allah juga masih muda gitu. Ini udah aki-aki.
Coba Kak, nyanyi dulu dong Kak, satu lagu aja Kak, request. Heeh. Bang, pakai pakai sound di YouTube aja kok enggak ya? Masa aku bawa keluar gitar. Heeh. Oke, oke. Lagu yang itu aja, jangan yang tinggi-tinggi, yang rendah aja. Soalnya kan malam kalau tinggi-tinggi teriak nanti pasti. Apa ya lagu yang rendah ya? Jingle bell, jingle bell. Ya, ya enggak itu lah. Udah request, banyak yang minta lagi kali ini. Wih. Oh iya benar, ya. Benar ya. Itu kakak. Ini tak apanya. Ini ya, memang banyak minta ini. Enggak, masih kita, bro. Kita berdua nih. Oh iya. Iya. apa ya? Katanya lagu duka itu apa ya? Minum dulu, Bang. Duka. Minum dulu, Kak. I'm sorry goodbye lah dari Chris Dayanti. I'm sorry goodbye. Aku aja nggak tahu lagunya. Ya, tapi kalau dengerin tahu sih. Kalau dengerin tahu. Ya, tapi suaraku jelek, bukan? Gak apa-apa Mbak. Mau jelek mau bagus, gua sih appreciate orang pasti ya. Iya. Kan kalian juga bukan juri itu kan? Uh-uh. Aku juri Mbak. Juri. Kan kalian pemain game bukan penyanyi, jadi itu ya, oke. Okay. It's okay. Kedengar gak nih soalnya? Dengar. Sebelum bertemu denganmu, hidupku bahagia. Semenjak bertemu denganmu, ku makin bahagia. Semakin lama, aku semakin tahu tentang kau. Sedikit kecewa, ternyata engkau tak baik. Pertama-tama semua manis yang kau berikan membuat aku merasakan cinta sebenarnya. Semakin hari semakin terungkap yang sesungguhnya. Harus pergi, tak suka dengan ini. Aku tak bodoh seperti kekasih. Terima kasih oh Tuhan, tunjukkan siapa dia. Maaf kita putus, so thank you so much, I'm sorry, goodbye. Kalau lu yes ya kok, kalau gua sih yes. Gua sih yes. Gua sih yes. Yeah. Lu yes ya kok? Yes. Gua sih yes. Makasih ya Allah. Gua sih yes. Lu yes ya? Yes. Yes. Makasih coach. Ya, tapi ya bagus banget ya dengarannya. Bagus. Keren Kak. Dari dulu Kak udah nyanyi terus. Suka nyanyi. Iya, sejak janin sih kata mama saya. Sejak janin. Emang pas sebelum lahir juga itu ya musiknya nggak diazanin, nggak diitin ya. Lagu gitu ya, memang langsung lagu dikasih lagu musik balad ya. Lagu balad ya. Ya bener banget. Apa sih kalian tuh ngomong TF hah? Nggak nggak apa-apa. Oh jadi ya, kalian dari Nimo, kenapa aku nggak tahu ya Nimo TV itu ya? Nah biar tahu download dulu dong Kak. Nimo TV jadi saluran kalian namanya Donki Barbar. Donki Barbar, benar itu dia. Donki. Oh itu Yankee ya, Yankee dolar. Donki itu keledai. Ya. Jadi kamu adalah keledai yang barbar. Keledai barbar, betul sekali.